di Dusun Perangas, Desa Klepu, Malang. Nah, ini masih ya. Untuk patuh kehormatannya, finishnya tetap sama, berada di sini. Untuk rutenya sama, Perangas 31 Agustus 2024. Generasi pemuda Perangas bersatu, gempar kreativitas seni dan budaya untuk Indonesia maju. Keren. Ini untuk panggungnya. Dan untuk sound systemnya yang berada di dekat finish. Di sini ada sound system yang sudah ready. Giant Music. Giant Music pakai Cobra 2 dan box baru masih. Membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini Giant Music baru masih ya. Pakai baru masih. Giant Music. Mantap. Oke, tampilan dari depan. Oke, di depan ini ada Proton Audio. Membawa 12 subwoofer. Proton Audio juga sudah ready masih, pakai full track 12 subwoofer. Untuk topnya ada 12 dan beamnya ada 6. Proton Audio Jember. Ini tampilan tracknya. Dan di sebelah sana di depan Proton ada Alpha R. Alpha R juga membawa pelanar maksudnya. Pelanar dan juga SLA masih. Halo, Pak. Ini beamnya ada 8 masih. Mantap masih. Ini Alpha R Audio. 12 subwoofer, beamnya 8 masih. Topnya itu 12 sama RT24 ada 6. Alpha R Audio. Mantap. Tampilan truknya ke depan. Oke, kita lanjut masih. Nah, jadi ini masih adalah rutenya masih dari finish ke sempat. Sempatnya di atas. Tempatnya di lapangan yang di atas seperti dulu. Rutenya cukup naik. Kalau dari sempat ke finish menurun. Kita lihat masih soal apa lagi yang ada di Perangas tahun 2024 kali ini. Oke, kita lanjut. Wow, di sana sudah terpampang. Wow, sudah kelihatan masih. Rewa Audio Cap Jotos. Rewa Audio Cap Jotos masih. Nah, ini sudah berada di sini. Berada di sini ya. Tunggu. Nah, ini Rewa Audio Cap Jotos berada di sini masih. Oke. Oke. Rewa Audio Cap Jotos. Kita lihat dari belakang terlebih dahulu. Ya, seperti biasa untuk Rewa Audio yang di sini Cap Jotos biasanya itu cek soundnya di bawah, tidak di atas truk masih. Ya. Ini masih. Mantap. Kita lihat masih ada, sepertinya ada kejutan apa ini. Rewa Audio Cap Jotos. Kita lihat masih. Kita skip dulu. Oke, kita lihat masih.
Untuk Brewo Audio Cap Jotos dari belakang RT 35, Mas ya. Untuk Brewo Cap Jotos ini RT 35. Tatanya seperti berbeda, Mas ya. Kita lihat ini tatanya baru sepertinya, Mas. Oh iya. Wah, pakai sama brekus, Mas. Ada tambahan brekus 12, 15 subwoofer sama brekus, Mas. Mantap, Mas. Wah, ini tatanannya ini berbeda lagi. Jadi untuk subwoofernya Brewo Audio yang di sini ini tidak ke atas tapi ke bawah, tapi ke nyamping ya, nyamping. Dan untuk prekusnya ini ada 3 subwoofer untuk box turbonya ini 12 subwoofer. Nah, tatanannya baru, Mas. Rudalnya ada 4 dan rennya 12-18 masih sama Betavo yang di tengah itu pedas, dan Betavonya ini ada 6. Ini mantap, ini bersama RT35 masih sama seperti dulu. Untuk cek soundnya ditaruh di bawah. Ini perpaduan sama brekus 1, 2, 3 subwoofer, 15 subwoofer, Mas. Nah, gimana suaranya? Kalau kemarin itu pakai turbo sama planar, sekarang turbo sama brekus. Mantap. Ini tampilannya, Mas. Masnya ini. Ini RT35 lagi. 35. 35. Angkat 35. Untuk RT36 apa, Pak? Kacur. Terpundi, Pak? Oh, di sana. Oh, masuk. Sampun tugi, Pak? Belum. Kacur. Oh, ada kacur juga di sini, Mas. Enggak serem lah kan kacur. Enggak serem. Gak rame lagi. Gak rame. Ini nyewa Brewo sudah 3 kali, Pak, itu bagi. 3 kali. Pak, 3 kali. Tuku ya, kontrak. Langsung dikontrak. Karena dituku ke sini. Ini langsung dituku. Mari dikontrak, tinggal langsung dituku. Dituku ae pisan. Brewo. Garuan sudah 3 kali nyewa Brewo. Berturut-turut. Mantap, Mas. Dibanding nyewa tok. Sudah 3 kali, Mas. Perangas RT35 bersama Brewo. Oke, Mas. Siap latihan. Di sana juga ada sound, Mas. Nanti kita lanjut apakah El Gajur juga sudah datang, kita tunggu saja, Mas. Nah, ini untuk sini kreativitas dari itu, Mas ya. Salah satunya, Mas. Oke. Terima kasih teman-teman, kita lanjut ke sound system selanjutnya.